Halo, ketemu lagi bareng Andri dari channel Makan Keliling. Jadi pagi ini jalan-jalan nyari ini bakso Kuning Gading. Nah itu tuh bakso Kuning Gading, ini bakso yang dari tahun 84 sampai 2016 di daerah Kota Baru, tapi sekarang pindah ke sini di Condong Catur. Jadi jaraknya lumayan jauh dan terpinggirkan kalau bahasaku ya, karena jauh banget dan tinggal di tengah kota, sekarang jadi di pinggiran daerah Sleman. Nah sekarang mau nyobain kesini nih, belum pernah nyobain sih lokasinya karena agak blusuk gitu ya. Bu, nah ini ya, ini menunya bakso Kuning Gading. Wah ini unik, ada bakso ayam suwir, bakso babat, bakso urat, nasi mangut lele. Minum. Ini bakminya. Ini tahunya. Oh. Ada makan di sini, Mak? Iya, Mak, untuk mereka itu. Terus ini sayurannya. Ini ya. Namanya Kuning Gading nanti disebut Pak di YouTube. Oke, soalnya ini kalau nggak ada di Kota Baru kan pun pindah, toh. Iya. Lagi, sekarang itu. Ini garamnya. Ini brambangnya. Ini motornya. Itu apa, Ibu? Ini saya terakhir nih, gua apa? Selada. Mbak, saya butuh motor terakhir. Oh, Ajinomoto. Oh, gitu. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Terus ini babatnya. Mau pakai babat? Iya, mau kan, Mas? Oh, anu enggak? Iya, babat enggak apa-apa. Iya. Ini berarti yang komplit ya? Iya. Yang komplit pakai babat berapa? Sama, Mas, harganya. Oh, sama toh? Sama. Nah, ayam suwir juga 15. Sama. Oh, ini yang ayam suwir? Iya, ini babat. Oh, yang nah, ayam suwir? Ayam suwirnya belum matang. Oh, belum matang. Iya. Oh. Ini baksonya. Ini kuah. Ayam suwirnya matang jam berapa, Bu? Mau. Tapi kalau dulu memang ada STP-nya, Ibu ya? STP, degan, ada. Oh. Nah, dulu di Kota Baru itu berarti yang sekarang jadi angkringan itu ya, Bu ya? Iya, benar. Oh. Sekarang kan jadi ini, Mas. Jadi roti bakar. Iya. Mas pernah ke sana? Setiap hari lewat tapi belum sempat mampir, Ibu. Oh, iya. Oke, baksonya sudah di meja. Tadi itu sebetulnya pesan bakso suwir ayam, tapi bakso suwir ayam ternyata belum matang. Terus dikasih bakso babat. Nah, ternyata setelah bakso babatnya selesai, suwir ayamnya pas matang. Jadi sekalian. Jadi ini mix bakso babat suwir ayam. Nih baksonya, ini dapat 3 macam. Ini bakso urat, terus ini bakso urat lagi. Wah, ini bakso urat semua ternyata. Jadi nggak ada bakso polosnya. Terus ini suwir ayamnya. Tuh. Ini ayamnya, jadi kayaknya di Jogja satu-satunya yang ada suwir ayamnya. Biasanya kan bakso sapi dipakai babat biasa. Tapi ini pakai suwir ayam. Terus ini babatnya. Tuh. Ini ayamnya biar jelas nih. Jadi ini emang unik banget. Jadi kata ibunya dulu di Kota Baru terus bangkrut pindah di sini. Itu sampingnya tempat cuci mobil, jadi kesini sekali nyuci mobil. Cobain kuahnya ya. Wow. Kuahnya itu udah garam, asin, plus ada Ajinomoto-nya, petsin-nya, ada mericanya juga. Jadi ada pedes-pedes, mericanya lumayan tadi. Sekarang cobain baksonya ya. Nih, baksonya bakso urat. Kayaknya tak belah dulu aja ya. Nih. Dalam bakso uratnya. Nih.
enak, uratnya empuk, enggak apa ya, enggak, kan kadang-kadang ada urat yang kecampur sama ada tulangnya gitu, kalau ini enggak. Suwir ayamnya, bakso suwir ayam, wah, jadi satu aja ya, suwir ayam, babat, mie, baksonya nggak usah. Enak sih, cuma kuahnya emang isinya banyak, jadi rasanya di leher agak mengganggu. Ini sayangnya masih ada tulang mudanya, sama ada kulitnya nih. Kalau aku nggak begitu suka kulit yang rebus kayak gini sih, sukanya digoreng. Ini baksonya legendaris karena sudah ada dari tahun 84. Satu lagi, ayamnya itu nanti dimasukin di pancinya, panci kuahnya, jadi kaldu kuahnya ini nggak cuma sapi tapi juga ada kaldu ayamnya. Masih ada baksonya nih, kasih sisipin sambalnya di kuah. Babatnya empuk. Nah itu tadi, kalau kalian mau cobain bakso Kuning Gading yang lama hilang dari Kota Baru, bisa kesini karena yang di sana sudah bangkrut. Ini jadi masih penjualnya yang sama, cuma kerjasama sama orang lain buat lokasinya. Tapi lumayan agak jauh, jadi mungkin yang dulu langganan bakso Kuning Gading kehilangan, bisa kesini nih. By the way, ini sekarang jadi satu sama Mister Burger juga, sama ada cucian mobilnya. Jadi bisa nyuci mobil sama makan bakso. Nah kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa dikasih jempol. Kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat, bisa tulis di komen. Yang sudah nonton tapi belum subscribe, bisa subscribe gini, pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update video terbaru. Dan senang banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.